Yang tidak menakut-takuti, setan tidak menakutkan, tetapi setan menyesatkan. Setan menyesatkan? Iya. Terus gimana cara melawannya? Cara melawannya begini. Ketika bangun tadi pagi, setan itu sebenarnya waktu malam mengikat kita dengan tiga ikatan. Tiga ikatan? Iya. Nggak ada talinya? Tidak terlihat talinya. Terus cara membukanya? Yang pertama, segera bangun dengan senang hati dan baca doa. Itu lepas satu ikatan? Iya. Terus yang kedua? Yang kedua, segera ambil air wudhu. Yang ketiga? Yang ketiga, tunaikan sholat dengan tertib. Ya, aku nanti besok gak akan ulangi lagi. Alhamdulillah, kamu jangan mau jadi temannya setannya. Iya, iya. Bikin setan sedih. Siap. Adik-adik. Siap. Ayah menasehati adik seperti tadi. Kemudian esok harinya ketika pagi, azan subuh terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adik bangun. Bangun dengan senang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lepas satu ikatan. Setan yang ada di samping Adi nangis, teman-teman. Ih, Adi, ngapain lagi enak-enak tidur, bangun. Terus sholat lagi. Jangan. Tuh lihat, lepas satu ikatanku. Tidak, kamu tidak perlu bangun. Ayo tidur lagi, gak apa-apa. Aku masih ada dua ikatan lagi. Aku tahu, setan sedang berusaha membujuk aku agar aku tidak bangun dan sholat. Aku mau bikin setan sedih. Aku ke kamar mandi mau ambil air wudhu. Adi ambil air wudhu, teman-teman. Selesai ambil air wudhu, Adi berangkat sholat bersama ayah ke masjid. Lepaslah dua ikatan. Adi, itu lihat. Ikatanku yang kedua lepas. Kalau gini caranya, nanti aku gak akan dapat teman di neraka. Sudah, kembali ke tempat tidur. Aku mau berangkat sholat subuh sama ayah. Ya teman-teman? Adik, masjid sama ayah, sholat subuh dengan tertib sekali. Masya Allah. Selesai sholat subuh, lepaslah ikatan yang ketiga. Setannya makin sedih, teman-teman. Adi, lihat. Lepaslah tiga ikatanku. Aduh, Adi. Kalau gini caranya aku nanti gak dapat teman. Sebentar, aku mau tanya sini. Yang sebelah sini mau jadi temanku di neraka? Yang sebelah sini mau jadi temanku di neraka? Sebelah sini mau? 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 Nanti aku sendirian di neraka, tahu? Nanti aku sedih gimana? Adik-adik, Adi tidak mau jadi temannya setan. Karena Adi mau jadi kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Adi berangkat ke sekolah setelah membantu ibu di rumah mandi dan sarapan. Ibu, aku berangkat. Ya, hati-hati ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi berangkat, teman-teman. Di jalan, ternyata setannya gak berhenti mengikuti Adi. Adi, tidak apa-apa. Walaupun sudah lepas tiga ikatanku, kau tetap masih punya kesempatan menjadi temanku di neraka, ya. Sekarang kamu gak usah ke sekolah, ya. Udah, belok aja, belok. Ada PlayStation, main PlayStation, ya. Main PS, enak tahu. Ayo. Teman-teman, aku tahu nih. Setan sedang membujuk aku agar aku tidak ke sekolah. Aku tadi kan udah pamit ke ibu kan ya? Masa pamitnya ke sekolah, belok ke PS. Aku ke sekolah ya. Adi ke sekolah, teman-teman. Setannya sedih lagi. Aduh, Adi, apa enaknya sih sekolah? Apa enaknya belajar? Udah, gak usah sekolah. Ayo udah, main aja PS, main. Kamu tuh masih kecil, gak apa-apa. Aku tidak mau jadi teman setan. Alhamdulillah. Sampai sekolah, Adi ketemu temannya yang suka berbuat tidak buruk kepada Adi. Suka mengejek, suka jahilin.
Adik-adik? Iya. Suka membuli. Oh, temannya ini nama Edo. Namanya Edo, teman-teman. Edo jatuh di depan sekolah. Aduh sakit. Aduh sakit. Nah, adik, ini kesempatanmu jadi temanku. Itu lihat Edo. Edo kemarin berbuat buruk kepada kamu. Sekarang balas Edo. Ayo balas. Bilang ke Edo. Syukurin. Ayo, ayo. Bilang, bilang. Aku tidak mau jadi teman setan, makanya aku tidak dendam. Aku akan tolong Edo. Edo, ayo bangun Edo. Hah, Adi, kamu gak dendam sama aku? Tidak. Aku mau jadi kekasih Rasulullah, aku gak mau jadi teman setan. Ayo, aku bantu. Aku kan sudah berbuat buruk ke kamu kemarin. Tidak apa-apa, yuk sini. Terima kasih, Adi. Edo dibantu, teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah itu Edo malah berbuat baik kepada Adi. Adik-adik. Iya. Adik-adik. Iya. Ada yang mau jadi teman setan? Iya. Ada yang mau jadi temannya setan? Iya. Di neraka enak kata setan. Ada daging panggang. Ada air nanah panas. Iya, waktu bilang itu tadi. Adik-adik. Lomba duduk rapi. Teman-teman, kalau mau ke surga ya, itu kita ada ilmu, ada ilmunya. Tadi Mas punya apa ini ya? Ini ada 3 tali ya. Pernah lihat talinya? Kapan? Nih. Ada tali warna apa ini? Tali warna merah. Ya. Tes satu. Tali warna merah. Tadi masih ibaratkan adalah kita nih. Nah, ini kita ya. Yang ada di dunia. Tuh. Yang katanya mau ke surga ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini surga ya ceritanya, tali merah ini kita. Sekarang kita belum bertemu sama surga. Belum ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, belum ketemu kan? Yang membuat kita ketemu apa? Ilmu, iman dan amal. Nih. Tali biru ini Kadimas ibaratkan iman, ilmu dan amal. Buat mereka yang berilmu, beriman dan beramal, insyaallah bisa mendapatkan surga. Tuh, teman-teman. Mau masuk surga? Mau. Mau ketemu Rasulullah? Mau. Insyaallah dengan kita tetap beriman, berilmu dan beramal, kita akan segera bisa menikmati surga. Amin. Adik-adik. Maka dari itu teruslah menuntut ilmu dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti teman Kadimas nih. Katanya dia suka belajar. Mau, sudah kenal belum? Siapa namanya? Siapa? Iqbal. Bukan. Ini teman Kadimas nih. Angki. Cici. Bukan. Ini kakinya nih. Ini kakinya nih. Tuh, dua. Satu lagi tuh. Ini tangannya bukan? Ya. Nah, ini dia. Lupa namanya siapa? Siapa namanya? Bukan, bukan Iqbal. Namanya Boni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu tadi tidur ya? Iya.
Teman-teman belajar. Masa jam segini tidur? Soalnya ngantuk. Ngantuk, tadi di jalan ngantuknya ya? Iya. Sekarang udah sampai nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boni, ini kita sekarang sedang memperingati Maulid Nabi. Iya. Iya. Banyak-banyak sholawat. Oke. Sholawatnya gini, dengerin ya. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Bisa? Bisa. Coba kamu yang sekarang. Satu, dua, tiga. Allahumma sholli, janganlah diganggu. Salah, kok ke situ lagunya? Salah. Ya salah. Udah nanti Kak Dimas ajarin aja deh, ya. Oke. Okay. Banyak belajar. Iya Kak. Ya. Ah Boni, Rasulullah itu, ini lagi peringatan Maulid, jadi Kak Dimas kasih tahu nih. Rasulullah itu sampai usia dewasa gak bisa membaca, gak bisa menulis. Oh gitu? Iya. Itulah salah satu bukti bahwa Rasulullah benar-benar menerima wahyu dari Allah, bukan dari hasil membacanya. Gitu ya? Iya. Tapi maksudnya kamu harus rajin belajar membaca dan menulis. Aku rajin. Bisa baca? Bisa. Coba Kak Dimas tes ya. Siap, mengeja. Satu, dua, tiga. Ini dibaca ini. Betul. A, kauku dibaca aku. Sape, ipi dibaca sati. Coba satukan. Ini aku sati. Bukan, bukan, salah. Aku, akunya nanti belakangan. Sapi dulu, pulang ya. Iya. I, n, ini dibaca ini. Sape, ipi dibaca sati. A, kauku dibaca aku. Coba satukan. Ini sati aku. Alhamdulillah. Gantian. Gantian? Iya. Kalau Kak Dimas mah bisa baca. Gantian. Maksa banget. Iya. Ya udah gantian. Satu, dua, tiga. I, N, ini dibaca ini. A, kauku dibaca aku. Sape, iti dibaca sapi. Coba satukan. Ini aku sapi. Eh kamu kok gitu? Adik-adik. Iya. Tadi Kak Dimas salah. Bukannya waktu kamu membalas Kak Dimas. Gitu ya? Iya. Baik. Teman-teman, sekarang Boni ucap salam. Oke. Yuk, satu, dua, tiga. Sekarang. Iya sekarang. Masa besok? Ayo ucap salam. Satu, dua, tiga. Salam. Salam yang baik. Oke. Satu, dua, tiga. Salam yang baik. Maksud Kak Dimas begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah dijawab. Ah, Boni, Boni. Kakak. Kakak-kakak lagi. Boni janji jadi anak baik. Oke. Ikutin Kak Dimas. Aku berjanji. Aku berjanji. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila. Salah. Salah. Udah gak usah janji-janji. Boni, Rasulullah itu adalah manusia yang jujur. Iya. Iya. Dengan kejujurannya Rasulullah dipercaya oleh sahabatnya, keluarganya, bahkan juga musuhnya. Kamu tahu jujur? Tahu. Apakah itu jujur? Jujur adalah? Jujur adalah? Jujur kacang hijau. Kok jadi jujur kacang hijau? Salah. Salah. Jujur itu berkata apa adanya. Oke. Tahu kenapa harus jujur? Enggak. Nih, Kak Dimas ada lagunya, dengerin. Allah Maha melihat. Enggak usah pakai hat-hat. Oke. Okay. Ulang. Allah Maha melihat.
udahlah terserah dia lah ya, yang penting dia seneng. Semua perilakumu Allah Maha mendengar, semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat-ingat selalu Allah mengawasimu. Nah itu kenapa kita harus jujur. Oke. Makanya banyak belajar. Ya tuh. Menuntut ilmu ya. Oke. Oke. Adik-adik. Teman-teman. Kita tadi. Kenapa dia tidur ya? Poni. Ini lagi peringatan murid malah tidur. Ngantuk. Oh ya biasanya nih kholilullah nih tidur siang ya. Iya. Ya udah tidur. Baca doa dulu. Baca doa dulu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma barik lana. Salah. Makanya belajar biar doanya benar. Nih dengerin. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kak Dimas yang baca doa kenapa dia yang tidur? Gak apa-apa yang penting sudah tidur kan Dimas kenang dulu ya. Alhamdulillah sudah tidur. Kalau sudah tidur, tidurnya nyenyak, apalagi dipeluk seperti ini dan tidak akan lagi bersuara. Iya. Ngomong lagi. Masukin tas juga nih. Nah, dia udah masuk tas. Kenapa lagi? Kaki. Oh iya, kakinya belum. Alhamdulillah. Ikuti abah-abah Kak Dimas ya. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Pegang kepalanya. Pegang pundaknya. Pegang hidungnya. Pegang telinganya, pegang pundaknya, pegang perutnya. Jangan ikuti yang salah. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Terus semangat menuntut ilmu. Insyaallah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.